membawa makanan olahan hasil bumi, seperti umbi-umbian, jagung, sayuran, hingga ingkung ayam. Arak-arakan berakhir, doa bersama pun digelar. Yang dinanti tiba, saatnya olahan hasil bumi dimakan bersama. Berjulut tradisi wiwitan, tradisi ini sebagai wujud syukur atas panen perdana dan melimpahnya hasil bumi. Ini adalah acara tradisi wiwitan, yang mana tradisi wiwitan itu yang bermakna mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana para petani di wilayah Subaran ini diberi hasil yang lebih baik, yang melimpah. Saat ini tradisi wiwitan nyaris hilang tergerus zaman. Padahal tradisi ini mengandung pesan mendalam. Salah satunya makna berbagi terhadap sesama. Dengan kenduri makan bersama sego wiwit. Ya kalau menurut saya sih perlu sekali karena kalau misalnya sekarang nggak dilestariin, ntar generasi-generasi yang sekarang, misalnya kita nggak tahu kalau dulu tuh, oh tempat kita tuh di Jawa sini tuh adatnya dari nenek moyang kita dulu tuh kayak gini. Ingin menyaksikan tradisi tahunan ini? Kamu bisa mampir ke Desa Sukorame saat awal masa panen. Di sini, hamparan sawah dan hijau jadi primadona wisatanya. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.